Jadi, hari ini kita akan buat teropong kertas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna merah yang mengikut saiz 2 bekas tisu, 2 bekas tisu dan kertas warna merah jambu. Selain itu, cellophane tape dan hiasan seperti pelekat, gunting dan tali. Langkah pertama, ambil 2 kertas warna merah dan balutkan kedua-dua bekas tisu serta lekatkan menggunakan cellophane tape. Selepas itu, ambil kedua-dua bekas tisu tersebut dan balutkan dengan kertas warna merah jambu dan sekali lagi lekatkan dengan menggunakan cellophane tape. Kemudian, anda boleh ambil apa-apa dekorasi seperti pelekat dan hiaskan teropong kertas tersebut supaya ia tampak lebih menarik. Seterusnya, ambil gunting dan tebuk lubang di kiri dan kanan teropong. Pastikan lubang tersebut cukup besar untuk dimasukkan tali. Akhir sekali, ambil tali yang telah dipotong dan masukkan ke dalam lubang yang telah dibuat.